Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman semua. Kali ini kita akan belajar atau membahas tentang cara mengatur pointer pada mouse. Teman-teman semua, mungkin kita sudah tahu semua bahwa indikasi dari perangkat pada komputer seperti keyboard itu disebut dengan cursor atau kursor ya. Sedangkan mouse itu disebut dengan pointer. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang pointer pada mouse. Nah, bagaimana cara mengatur pointer pada mouse yang akan kita bahas? Kita perhatikan teman-teman semua, ini di layar gerakan pointer pada mouse. Perhatikan, ada kita bisa merubah warna pada pointer mouse ini dengan atau ke warna yang lain. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita arahkan ke sini. Ya. Kita ketikkan mouse. Kemudian ada ya, ini. Dialog mouse. Sebelah kanan ada adjust mouse and cursor size. Klik yang ini. Nah, di sini ada dialog change pointer size. Kita bisa merubah ukuran pada pointer mouse ini ke ukuran yang kita inginkan. Ini kita perhatikan panelnya berada pada sebelah kiri, ini yang standarnya. Kita bisa geser ke arah kanan untuk mendapatkan pointer yang semakin besar. Kita perhatikan ya, mouse-nya atau pointer mouse ini akan berubah menjadi lebih besar ya. Kemudian di bagian bawahnya ada change pointer color. Ini yang aktif atau yang standarnya adalah yang sebelah kiri. Nah, kita bisa milih ke warna yang lain atau jenis yang lain. Misal kita pilih yang ini. Nah, ini bentuknya menjadi warna kuning dengan ukuran yang besar. Kita juga bisa memilih dengan warna-warna yang lain. Perhatikan, pointer mouse ini berubah sesuai dengan warna yang kita pilih atau kita klik. Ya, ini. Kita gunakan yang kuning misal ya. Nah, kita kembalikan ke ukuran yang standar seperti ini. Kita close. Nah, selain kita bisa merubah ukuran dengan lebih besar dan warna lain, maka kita juga bisa membuat mouse ini pergerakannya menjadi lebih menarik. Seperti misal ada bayang-bayang pada pointer mouse ini yang seolah mengikuti. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita close dulu ini. Nah, di sini kita ketikkan kembali masuk ke control panel. Pada control panel, kita klik di sini ada all control panel item. Klik, kemudian pilih yang mouse. Ini. Nah, di sini ada mouse properties. Teman-teman bisa klik nanti coba satu-satu silahkan. Ada button, ada pointer option, dan seterusnya. Nah, kita akan klik pointer yang pointer option pada tab pointer option. Di bagian bawahnya ada motion dan seterusnya. Nah, untuk membuat pointer mouse ini lebih menarik, seolah tadi ada bayangan mouse yang mengikuti ya, kita klik yang visibility, kemudian ada display pointer trail, aktifkan atau checklist. Lihat, nah ini gerakan mouse-nya, maka pointer mouse ini akan bergerak lebih menarik. Nah, ini kalau sudah nanti kita play, kemudian oke. Ya. Sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Nanti kita akan bertemu pada pembahasan menarik lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.